Warga mengevakuasi sejumlah siswa sekolah dasar yang menjadi korban kecelakaan di Jalan Kiara Goong Garut, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil tersebut sedang melintas, namun secara tiba-tiba menabrak gerobak pedagang dan sejumlah siswa saat jam istirahat sekolah. Akibat peristiwa tersebut, 6 orang siswa terluka dan 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian. Kini sopir angkutan telah ditetapkan menjadi tersangka.